Akan tracking, coba tracking satelit Upstar 6 menggunakan dish, tetap menggunakan dish Telpis ini. Kebetulan ini menghadap ke arah barat, nanti akan kita coba tracking seperti ini ya. Seperti ini ya. Kita akan setel dulu ke satelit Upstar 6 di side finder seperti ini ya. Pakai transpondernya 40/50 horizontal 10/400, dan ini adalah transpondernya dari CBS Group. Oke, akan kita lakukan track. Dan ini adalah dish Telpis menggunakan LNB C-band dengan konektor 0 derajat searah vertikal ya. Ya, searah vertikal, nolnya di atas ini. Dan seperti ini. Baik sahabat Almera Parola, sebelum kalian tracking di luar, pastikan dulu receiver sahabat seperti ini ya, dengan satelit Upstar 6 LNB power on, LNB frekuensi di 5150, dan di sini saya letakkan di port 3 ya, di port 3 karena saya menggunakan dish nomor 3 ya. Nah, yang paling penting adalah transpondernya. Ini adalah 40/50 horizontal 10/400. Nah, pastikan settingan ini benar-benar di receiver sahabat. Kira-kira seperti inilah settingannya. Setelah ini sahabat pastikan sama seperti ini, nanti sahabat bisa lakukan tracking menggunakan antena parabola sahabat di luar. Sudah kita dapatkan ya sinyalnya di Upstar 6. Baik sahabat Almera Parabola, setelah kita tracking di luar tadi, kita sudah mendapatkan sinyal satelit Upstar 6 ya, di 40/50 horizontal 10.400. Di sini terbaca 62% untuk kualitasnya dan intensitas sinyal sebesar 91%. Cukup ya, cukup baik ya dengan intensitas seperti ini menggunakan dish Telpis seperti ini ya, dish modifikasi. Sahabat bisa coba sendiri ya di rumah, modifikasi. Untuk LNB-nya sahabat bisa ganti seperti ini ya. Untuk satelit jenis C-band ya. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, akan coba kita scan satelit Upstar 6 ini. Apa saja channel-channel yang ada di satelit Upstar 6 ini. Terus ikutin kami. Baik sahabat Almera Parabola, sudah kita dapatkan hasil dari tracking tadi di luar ya. Pembacaan set finder sangat jauh berbeda sekali ya. Karena di sini saya menggunakan receiver Gardiner G88HD Red dengan IC Apron GX. Tapi akan kita coba ya, apa saja yang ada di satelit Upstar 6 ini channel-channelnya, khususnya untuk channel-channel free ya, channel FTA. Kita langsung saja ya. Cukup start short ya sahabat, langsung start short saja, blim scan. FTA only tidak usah, kita pilih TV saja ya, langsung kita cari otomatis.
Nah, di sini biarkan receiver sahabat mencari otomatis ya, sampai semua transponder ini terbaca di kolom TV ya. Langsung kita save saja ya, dengan menekan tombol OK. Kita save. Dan ini adalah salah satu channel dari Upstar 6 secara gratis ya. Ini adalah MyTV dari Baik sahabat Almera Parabola, semoga tutorial ini bermanfaat. Bagaimana cara yang mencari satelit Upstar 6, dan ini adalah acara-acara di satelit Upstar 6. Semoga tutorial ini membantu, dan kita akan jumpa lagi di tutorial dan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.